makan malam bersama antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, memunculkan tanda tanya terkait siapakah inisiator pertemuan tersebut. Pasalnya terdapat beda pernyataan antara pihak istana dan pihak Nasdem terkait hal tersebut. Menurut istana, pertemuan tersebut terjadi karena Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, memohon izin untuk dapat menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Presiden. Namun, statement dari staf khusus Presiden tersebut dibantah oleh Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim. Hermawi menyebut kedatangan Surya ke Istana Presiden justru atas permintaan Presiden Joko Widodo dan memenuhi undangan makan malam bersama Presiden. Terlepas dari perbedaan pendapat antara pihak istana dan Partai Nasdem, Presiden Jokowi tak menganggap penting siapa inisiator pertemuan tersebut. Baginya, pertemuannya dengan Surya Paloh kali ini merupakan langkah penting bagi dunia politik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi mengaku banyak bertukar pikiran dengan Ketua Umum Partai Nasdem tersebut. Kira dua-duanya tidak perlu lah, harus disam siapa yang mengundang, siapa yang nggak perlu. Yang paling penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara, saya kira. Yang paling penting itu.